teman-teman berbelanja, biasanya teman-teman akan mendapatkan poin. Nah, poin ini nanti bisa kita tukarkan menjadi saldo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sharing ya cara menukarkan koin di ShopeePay menjadi saldo ShopeePay, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini tentu saja setelah teman-teman berbelanja, biasanya teman-teman akan mendapatkan poin. Nah, poin ini nanti bisa kita tukarkan menjadi saldo ShopeePay ya teman-teman ya. Jadi lumayan ya, bisa untuk menambah saldo ya. Ini saldo awalnya masih 56.800an ya teman-teman ya. Nah, untuk caranya itu sangat simpel sekali teman-teman ya. Ya, tapi di sini kita perlu ya menggunakan atau lewat situs ya untuk melakukan konversinya teman-teman ya. Sudah rekaman. Nah, di sini teman-teman ya tinggal masuk aja ke situs hotelmurah.com ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di halaman awal di situs hotelmurah.com ya, di sini ada yang banyak sekali pilihan untuk e-walletnya. Ya. Ada ShopeePay, ada OVO, GoPay, LinkAja, Dana. Nah, ini Dana. Kita pilih Dana terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian masukkan nomor dananya, teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan nomor dananya terlebih dahulu. Nomor yang aktif ya, tentunya. Misalkan di sini kita akan mengisi 100.000, teman-teman. Klik lanjut. Ya, jika kalian sudah merasa benar ya. Nah, di sini ada biaya admin Rp1.000 aja teman-teman. Jadi untuk 100.000 teman-teman cukup membayar biaya admin Rp1.000. Nah, di sini untuk metode pembayaran pilih yang ShopeePay ya teman-teman ya. Lalu klik aja pembayaran. Di sini total payment 104.000. Nah, di sini ada pilih open ShopeePay APP Now. Nah, kalian klik aja. Lalu di sini ada bayar, halaman bayar ya. Di sini 104.990. Ya. Klik aja lanjutkan, teman-teman. Nah, di sini di bagian konfirmasi pembayaran ya. Kan tinggal klik aja di sini tukarkan hingga 50% dari pembayaran. Nah, otomatis ya langsung terkurang 52.495 yang awalnya 104.000 ya teman-teman, langsung aja bayar sekarang. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Tinggal kita cek aja di aplikasi. Nah, di sini masih 73.000, teman-teman. Ya, kita refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk ya menjadi Rp100.000, teman-teman. Selanjutnya tinggal kita ubah aja. Teman-teman jika ingin milih saldo ShopeePay tinggal kalian klik aja kirim ya, teman-teman. Lalu di bagian kirim ke e-wallet ya kalian pilih aja. Lalu pilih yang bagian menu ShopeePay. Ya. Nah, di sini nominalnya tinggal kalian isi nomor ShopeePay-nya, nomor ShopeePay kalian yang aktif ya.
Jika udah nih nominalnya misal 100.000 di sini, lalu lanjutkan teman-teman. Nah, di sini bagian konfirmasi ya. Bagian detail kalian cek terlebih dahulu. Jika udah langsung klik konfirmasi, teman-teman. Ya. Lalu di halaman total di sini klik aja bayar. Jangan lupa masukkan kode PIN dananya ya, teman-teman. Di sini. Nah, di sini berhasil ya. Masuk, kita tinggal cek aja di aplikasi Shopee-nya atau Shopee Pay-nya, teman-teman. Ya. Nah, di sini saldonya berhasil ya, 104.000. Nah, yang awalnya tadi 52.000. Gitu ya, teman-teman ya, bisa dipahami. Oke. Dan cara ini sangat mudah banget, bisa kalian coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.